Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di dalam USIM Online di dalam segmen Biar Buku Bicara. Pada kali ini kita akan membicarakan lagi sebuah buku bertajuk Al-Firaq Al-Syi'iyah wa Usuluha As-Siyasiyah wa Mawqif Ahli Sunnah Minha, ataupun di dalam bahasa Melayunya, Puak-puak Syiah dan pandangan politik mereka dan pandangan Ahli Sunnah terhadap mereka. Okey, buku ini ditulis oleh seorang pensyarah dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, iaitu Dr. Kamaluddin Marjuni. Selamat datang ke USIM Online, Doktor. Ya, selamat datang. Terima kasih kerana sudi datang pada pagi ini. Okey, pada pagi ini kita akan membicarakan tentang buku ini. Bolehkah Doktor berkongsi dengan kami bagaimanakah Doktor mendapat idea dan konsep di dalam untuk menulis buku ini? Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Cik Najwa atas jemputan ini dan kepada penerbitan USIM. Sebenarnya buku ini sudah lama, jadi prosesnya ini mengambil masa sekitar 2 tahun 3 tahun dalam penulisan. Dan buku ini sebenarnya lanjutan daripada kajian PhD saya ketika dulu belajar di Cairo University. Kebetulan saya mengambil spesialisasi Syiah, tapi spesialnya dalam kajian akidah falsafah. Jadi ternyata ketika saya mengkaji Syiah ini, saya merasa ingin juga mengenal lebih jauh tentang politik Syiah. Oleh karena itu, ketika saya dalam proses penyelesaian disertasi PhD, saya berniat agar nanti setelah selesai mengambil PhD, akan saya lanjutkan lagi dalam kajian politik. Okay. Bolehkah Doktor kongsi lagi? Apakah intipati buku ini? Okay, kita melihat daripada judul buku ini, ada tiga hal yang akan dibahas di dalamnya. Yang pertama, Al-Firaq Al-Syi'iyah. Nah, jadi firqah ini misalnya kita kenal sebagai golongan atau sekte atau puak-puak Syiah. Kemudian usuluha as-siyasiyah, dan bagaimana prinsip atau dasar politik firqah-firqah Syiah ini. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui sejauh mana pandangan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap ketiga-tiga prinsip Syiah ini. Okey, sesetengah pembaca mungkin tidak mengetahui apakah itu Syiah dan apakah itu Ahli Sunnah. Boleh Doktor terangkan apakah perbezaan di antara Syiah dan Ahli Sunnah ni? Okey, jadi kita ketahui dalam sejarah Islam ini, Islam terbagi kepada dua golongan, iaitu ada dikenal sebagai Islam Sunni dan Islam Syiah. Alhamdulillah kita ini berada pada golongan yang pertama, iaitu Islam Sunni. Kemudian sebenarnya kita ini berpecah itu disebabkan oleh satu faktor saja sebenarnya, yaitu masalah imamah politik, di mana sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu umat ini berpecah belah karena ingin merebut kekuasaan atau ingin melanjutkan perjuangan Rasul. Nah, di sinilah tempat asal mula kita ini berpecah, di mana orang-orang Syiah ini menginginkan supaya yang melanjutkan perjuangan sebagai khalifah atau imamah ini adalah dari kalangan Syiah. Jadi keturunan Imam Ali. Dan dalam sejarah tersebut juga firqah Syiah ini pun juga berpecah-pecah. Bahkan dalam kitab-kitab klasik ini berpecah kepada puluh-puluh firqah juga. Namun dalam buku ini saya hanya merangkumi tiga kelompok Syiah yang terbesar, yaitu Azidiyah, Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah dan Ismailiyah Al-Batiniyah. Dan saya mengarang buku ini karena melihat dalam literatur atau dalam rujukan-rujukan politik Syiah ini tidak dibahas secara menyeluruh, dalam artian ada buku-buku yang terbit dengan judul yang sama tapi tidak didetailkan yang mana yang dimaksud firqah tersebut. Bahkan terkadang ditetapkan bahwasanya firqah yang dikaji itu hanyalah firqah Syiah Imamiyah yang mayoriti. Sedangkan Syiah ini banyak firqah, banyak grup, banyak golongan. Makanya disitulah timbul niat saya untuk merangkumi segala permasalahan-permasalahan politik klasik daripada Syiah.
seperti yang doktor sebutkan tadi, Syiah ni pun terbahagi kepada banyak golongan kan, antara yang termasyhur itu ya Zaidiyah, Imamiyah dan Ismailiyah. Bolehkah doktor berikan perbezaan di antara setiap satu puak ni doktor? Okey. Jadi ada tiga Syiah yang besar dan masih hidup sampai sekarang ini atau eksis. Jadi yang pertama ini adalah Syiah Zaidiyah. Dan Syiah ini ulama sepakat bahwasanya Zaidiyah ini dekat kepada ahli sunnah wal jamaah, terutama dalam masalah fikhi. Nah, jadi dekat kepada fikhi Imam Abu Hanifah. Adapun masalah akidah ini, Syiah Zaidiyah dekat kepada Al-Mu'tazilah, kajian Mu'tazilah. Begitupun juga Syiah Itna Syariah, dia ini dekat kepada Al-Mu'tazilah juga, firqah Mu'tazilah. Yang last ini, Ismail Batiniyah, memanglah ini kalau kita katakan atau kita sering dengar bahwasanya di sana ada Syiah yang ekstrim, jadi sangat melampau. Inilah Ismailiyah Batiniyah. Dan semua golongan Syiah yang lain itu mengkafirkan golongan tersebut. Jadi saya rasa buku ini akan memberikan gambaran kepada kita betapa perselisihan pun terjadi dalam tubuh Syiah. Jadi apatah lagi kalau kita dengan ahli sunnah, mereka sendiri saling menyesatkan, saling mengkafirkan bahkan. Ya, seperti yang kita ketahui kan doktor, sesetengah pengikut ini mengkafirkan Syiah ni. Apakah pandangan doktor tentang kafir mengkafirkan di dalam Syiah ini juga? Ya, jadi memang sering saya ditanya baik di dalam kelas di USIM ini ataupun dalam blog. Betul, saya juga ada blog. Sering ada surat yang dilayangkan kepada saya. Jadi ditanya bagaimana pandangan saudara tentang Syiah. Nah, jadi dalam jawaban saya itu saya akan bertanya lagi Syiah yang mana? Nah, sebab Syiah ini banyak. Terkhusus lagi kepada ada tiga Syiah yang besar, yang mana satu? Jadi hanya saya rincikan jawaban tersebut. Kalau Zaidiyah, Masya Allah, memang Syiah ini dekatlah kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau Itna Syariah, boleh kita katakan tidak sampai kepada kafirlah, ya. Sebab kita tidak boleh mengkafirkan, sebab mereka pun juga orang beriman pada Allah SWT. Jadi boleh kita katakan sebahagian daripada ajaran Syiah Itna Syariah ini ada unsur-unsur yang sesat. Okay, jadi kita katakanlah sesat lah ya, sebahagian ya, bukan semua. Nah, tapi kalau Syiah Ismail Batina ini memanglah kita akan sepakat. Saya katakan tadi bahwasanya Syiah Zaidiyah pun dan Imamiyah pun mengkafirkan Syiah Ismailiyah Batina. Sebab Syiah Ismail Batina ini memang sudah tidak ada agama. Maknanya apa? Agamanya banyak. Akhirnya karena sudah tidak jelas agamanya apa, maka saya berani katakan bahwasanya Syiah Ismail ini tidak beragama. Karena tadi dia campur-campur semua agama. Okey, jadi kalau kita mau membedakan antara tiga golongan Syiah ini, maka mungkin kita boleh baca sejarah ataukah pandangan-pandangan mereka tentang Syiah ini. Jadi Syiah Zaidiyah ini sama dengan Ahli Sunnah Jamaah sebenarnya, tapi kalau Masya Allah Syiah Imamiyah dan Ismail ini sangat berbeda dengan kita. Kenapa? Karena Imamiyah ini rukun agama itu dia lebih daripada rukun agama yang ada pada kita. Nah, jadi dikatakan bahwasanya Imamiyah ini menambahkan rukun agama itu, yaitu kalau kita tahu bahwasanya kita mempunyai rukun ada empat ya, arkan Islam, yaitu salat, puasa, haji, ya, dan zakat. Nah, jadi Imamiyah ini menambahkan rukun lagi, yaitu rukun imamah. Begitupun dengan Syiah Ismailiyah Batiniyah, mereka ini lebih tambah lagi banyak. Jadi rukun agama ini dikatakan pertama adalah al-wilayah, yaitu imamah, kemudian lagi ada at-taharah, kemudian baru puasa, zakat, haji, dan ditambah lagi yang last adalah masalah jihad. Nah, jadi bagi mereka ini adalah rukun agama. Okey, ada soalan lagi. Siapakah yang patut membaca buku ini, sama ada ataupun pembaca umum ataupun kepada yang mengkaji tentang Syiah ataupun mana-mana pembaca? Okey, jadi saya rasa untuk pembaca buku ini mungkin yang saya prioritaskan kepada kalangan akademik. Ya. Sebab ini adalah merupakan buku yang berat untuk difahami, dalam artian kalau memang bukan orang akademik mungkin mendapatkan kesusahan untuk memahami isi buku ini. Jadi saya rasa prioritas saya itu adalah kalangan akademik. Karena kalau untuk kalangan awam itu tak perlulah kita bagi semua kelompok Syiah. Ya, terlalu detail. Kita hanya cukup mengatakan
demikian kita, tak perlu kita detailkan lagi. Okay. Ya. Sekian sahaja segmen Biar Buku Bicara. Bertemu lagi pada masa akan datang. Biar Buku Bicara mencana wacana minda.